Blocking. Samping. Oke, tahan. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Maka dengan ini, Krakas 27 Januari 2024, Orkes Kampung Larobokor sah dikukuhkan. Untuk itu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk komunitas Orkes Musik Kampung Larobokor. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk mengesahkan, marilah kita mohon berkat dari Bapak Romo Peter. Tuhan bersamamu. Semoga musik kampung Roha Pegal dan juga Sena Maha dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk komunitas Orkes Musik Kampung Roha Pegal. Dan pada hari ini juga mereka sudah disah dan dikukuhkan. Untuk itu silakan untuk sesi foto bersama. Dan selanjutnya kita akan memperkenalkan personil-personil komunitas Orkes Musik Kampung Larobokor. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Loba Muara Provinsi, Bapak Tarsisius, Bapak Romo Winter. Untuk para personil, saya minta untuk tetap standby di atas panggung. Bapak Ibu Saudara-saudari undangan yang saya cintai, sekarang sudah dikukuhkan Orkes Kampung Larobokor. Kita semua sudah menyaksikan, menikmati merdunya musik, indahnya suara penyanyi yang menghibur kita di malam hari ini.
Maka dari itu sekarang musik orkes kampung Lorobekor jadi milik kita semua. Mereka siap menghibur kita dalam berbagai bentuk acara kita. Ayo kita bagikan kisah dan cerita baik di seluruh masyarakat Bangka Belitung. Kini telah hadir orkes musik kampung Lorobekor. Bagi yang berminat untuk mengundang mereka, silakan hubungi mereka dengan komunitas sesuai dengan kesepakatan. Untuk itu, mari kita memperkenalkan struktur orkes musik kampung Lorobekor dan personil-personilnya. Baik Bapak Ibu, setelah dikukuhkan struktur orkes komunitas orkes musik kampung Lorobekor, yaitu dengan ketua orkes saudara kita Abang Longhit, sekretaris Mary Christine, bendahara Maria Nonaina, penasihat Bapak Pengadus Belang, humas Franciscus Gerus, koordinator umum musik Longhit, koordinator musik liturgi Yohanista, koordinator musik acara Meawati, koordinator alat musik Simon dan Hendy, dan leader vokal adalah Bang Hadi. Untuk pemain musik di bagian bass, yaitu ketua orkes musik kampung sendiri Abang Longhit. Untuk ukulele, genyol dan juk, yaitu Benyamin, Simon, Hendy, Meldi dan Hadi. Saya persilakan yang namanya saya sebut, semoga saya minta angkat tangan. Jadi kami yang lain kemungkinan besar kami tidak tahu. Jadi saya ulang, kalau ketuanya sudah familiar untuk kita. Jadi untuk ukulele, genyol dan juk, yaitu saudara Benyamin, saudara Simon, saudara Hendy, Meldi dan Bang Hadi. Untuk perkusi, yaitu Yanto dan Dennis. Untuk tamborin, yaitu saudari Seni. Oke Bapak Ibu para undangan sekalian, mari kita akan menyaksikan kembali dan mereka sudah dikukuhkan. Mari kita nikmati musik-musik yang telah mereka sediakan untuk kita. Untuk itu, para personil komunitas orkes musik kampung Lorobekor, kami persilakan. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Yeah.
Let's go.